warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وقرة أعيننا ومربينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jamaah sekalian, saya ingin mengakhiri pagi ini dengan asbab al-ghurur. 7 poin sudah kita bahas. Poin yang ke-8 dan yang terakhir insyaallah poin yang ke-9 adalah mubalaghatu ba'dul 'amilina fi ikhfa'i ma yasduru anhum min a'mal. Kadang-kadang penyakit ini gurur, bangga diri, yang kemudian membanding-bandingkan amal salehnya, perbuatannya, ucapannya, ilmunya, kebaikannya dengan orang lain. Itu karena berlebihannya sebagian dari kita ini dalam menyembunyikan, merahasiakan amal-amal kebaikan. Sekali lagi, berlebihan. Kalau bahasa guru saya, so ikhlas. Ikhlasnya over. Sehingga setiap dia melaksanakan amal, tidak ingin ketahuan sama orang. Padahal tidak seperti itu. Karena ada beberapa amal yang harus kita tunjukkan kepada orang lain. Banyak saat ini orang tidak mau berebut saf pertama karena takut dibilang riya, takut dibilang kurang ikhlas, pamrih, yang akhirnya dia mencari tempat yang tidak kelihatan sama orang. Padahal tarkul amal, meninggalkan amal li ajlin nas, karena takut dari pandangan orang, itu sudah riya, sudah pamrih jemaah sekalian. Tapi ada sebagian kita berlebihan dalam masalah ini. Kenapa pula kita suruh ada keseimbangan jemaah sekalian? Nanti ada amal-amal, pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dilihat sama orang lain. Macam salat berjamaah seperti ini, tidak bisa tidak. Semua orang akan tahu bahwa kita sedang salat ke masjid, dan kita satu sama lain akan jadi saksi nanti pada hari kiamat. Sedekah, infak, nanti ada sedekah, infak yang terpaksa harus kita tunjukkan pula pada orang lain. Bahkan Allah mengapresiasi masalah ini, ma'asyiral muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
di Al-Baqarah 27 itu, in tubdus sadaqati fa ni'imma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Allah tidak menafikan, Allah juga tidak mencela. Bahkan ini juga karunia kalau kau menunjukkan sedekahmu, infakmu, zakatmu, kebaikanmu kelihatan sama orang, fa ni'mahi. Itu karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana jenengan kita semua bisa menata hati ini. Dan kita tidak pamrih betulan. Terkadang nanti ada amal-amal seperti itu untuk jadi pembelajaran buat orang lain. Walaupun kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tukhfuha, kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fuqara, orang-orang yang berhak menerimanya itu, maka itu lebih bagus, lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala, wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Allah juga akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keseimbangan jemaah sekalian. Hati-hati nanti, ini mau Ramadan jemaah sekalian, kita sebentar esok sudah mau masuk insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Urrah min Sya'ban, mau masuk bulan Sya'ban. Kalau dilihat Pak, orang umat jadi lesu, semangat menyambut Ramadan tidak nampak, perlu kita tunjukkan ini. Kalau perlu rumah kita kita hias jemaah sekalian. Marhaban ya Ramadan. Menyemangati orang. Tinggal kita bagaimana bisa menata hati kita. Apapun pula ikhwatul iman, ma'asyar muslimin, mubalaghah, berlebihan fi ikhfa'i ma yasdur anhum min a'mal, dalam rangka menyembunyikan dari amal-amal soleh kita, tapi berlebihan, tidak pengen ketahuan sama orang, kadang-kadang orang tidak jadi saksi juga, Pak. Makanya ketika sahabat ingin menafkahkan hartanya, dan setiap dia menafkahkan hartanya dia noleh, Pak, sini, takut kelihatan sama orang lain. Dia mencoba untuk menata hatinya terus-menerus. Tiba-tiba pas dia meletakkan, ada sahabat lewat dan berdehem orang itu. Ahem. Assalamualaikum. Terus muncul rasa bangga, rasa senang ya mak sekalian. Padahal aku ya Rasulullah dari rumah niat aku tidak akan memberikan uang ini, infak ini, di celengan ini, tidak ada yang tahu, tiba-tiba ada yang tahu dan aku senang juga. Tilka ajilu, kata Nabi, itu adalah sesuatu yang disegerakan nikmatnya oleh Allah kepada hambanya yang ia sukai. Selama Pak niat dari awal, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan andung kalau terbiasa Pak berlebihan dalam mengikhlaskan diri, mau umroh kadang tidak pamit juga Pak sama mertua, tidak pamit sama orang tua. Kenapa? Takut tidak ikhlas. Ibadah kok pamit-pamitan. Ini antara saya dengan Allah. Enggak benar juga. Mau haji, tidak pamit sama tetangganya. 41 hari menghilang. Kemana orang ini? Orang semua jadi bertanya-tanya aja mak sekalian. Nanti pulang-pulang mulai bangga Pak. Ya buat apa saya cerita-cerita? Ini tanpa kita sadari jemaah sekalian. Ketika ditanya sama orang, kenapa ente? Saya dengar ada orang lihat ente haji kemarin. Jadi ya memang harus saya cerita sama orang. Nah, bahasa begini Pak sudah gurur jemaah sekalian. Karena berlebihan dalam menyembunyikan amal salehnya. Berlebihan dalam menjaga keikhlasannya. Kita wajar-wajar saja jemaah sekalian. Saatnya kita ke masjid tepat waktu, ya pada keluar ke masjid pasti kelihatan sama orang. Silakan sampean pakai baju yang paling bagus, pakai parfum yang paling bagus, biar nanti dicontoh pula sama orang. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di sini
ada permainan hati. Makanya ikhlas ini ma'asyar muslimin, yang tahu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta malaikat raqib dan atid tidak tahu, Pak, kita ini ikhlas atau tidak. Tinggal kita mainkan terus, nanti kemudian ada sedikit mincang, kembali lagi pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya doa Nabi itu apa? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini doa ini, Pak, biasakan sampean baca tiap hari. Nah, ini itu nasihat Nabi yang sangat sangat dalam. Saya merenungi apa namanya hadis ini, luar biasa. Karena setiap manusia hubbul madah, setiap manusia hubbus sana. Semua kita, Pak, suka dipuji sama orang lain. Tidak ada yang tidak suka dipuji. Ya, yang penting tidak menikmati pujian itu. Dipuji ya wajar. Yang penting saya dari awal tidak ingin dipuji. Niatnya karena Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bentuk-bentuk syirik yang kami ketahui, dan aku istighfarkan kepadamu dari bentuk-bentuk syirik yang tidak kami ketahui. Itulah riya, Pak. Allah maha memahami kelemahan kita, ma'asyar muslimin. Makanya jangan berlebihan dalam menyembunyikan amal saleh. Wajar-wajar saja, Pak. Proporsional, ya, kalau bahasa genitnya begitu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau antum kemudian sembunyi-sembunyi terus, nanti tidak ada yang dicontoh sama orang. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu salatal fardi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik, lebih utama di mata Allah subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan sampai 27 kalinya. Ini sampean subuh begini, Pak, seakan-akan sampean subuh 27 kali loh ini. Seakan-akan salat subuh 27 kali dibandingkan dengan salat di rumah. Peluang pahala. Dan kelihatan satu sama lain di antara kita jemaah sekalian. Lama-kelamaan, Pak, ini jadi habit. Tidak ada lagi, Pak. Hati ini jadi biasa. Karena kita sama-sama melaksanakan amal saleh seperti ini. Paling tidak kita teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan fil islami sunnatan hasanatan, atau man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menghidupkan satu sunnah dalam Islam, menghidupkan akhirnya, Pak, sunnah, yang sunnah itu menjalankan satu sunnah Nabi dan ditiru, Pak, sama orang lain, maka orang itu mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang meniru perbuatan kita. Kita tunjukkan sama orang, bukan perlu apa, bukan masalah kita tunjukkan sama orang, ya, asal kita tidak show. Apa show ini, Pak? Pamer, menyengaja. Nih saya nih, saya sambil berebut ngalir, tidak usah lihat ke belakang, ngalir dan tata hati terus pada Allah subhanahu wa ta'ala. Lama-kelamaan jadi habit seperti ini, Pak. Dan sambil telah memberikan contoh buat orang-orang yang lain seperti itu. Subuh, ngelihat tetangga ada. Setelah subuh sambil bangunkan, Pak. Apakah membangunkan itu riya, jamaah sekalian? Ini juga bagian dari apa? Amar ma'ruf, nahi anil mungkar. Memang membangunkan pasti kita tahu. Ini saya setiap mau salat subuh, ayo bangun sama-sama. Gitu. Kira-kira begitu, jamaah sekalian. Lama-kelamaan, Pak, jadi habit. Sampean telah menyebarkan rahmat bagi alam semesta ini. Kita sebagai khaira ummatin ukhrijat linnas, ini sebaik-baik generasi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi ikhwatul iman, apalagi, Pak, menyumbang masjid, sudah ada yang tahu sama sekali. Saya bilang mohon maaf. Ada beberapa orang memang, Pak, yang memang
saya wallahi tidak ridho kalau sampai ustaz cerita ini, kalau ini dari saya gitu. Ya semakanya baguslah ya kelas ya. Lu ente sudah cerita sama saya sekarang. Amal soleh antum sudah ketahuan sama saya sekarang. Ya cukup ustaz saja gitu. Ya khi, kadang-kadang ada amal-amal kayak gini yang menjadi penyemangat buat orang lain. Tapi tidak apa-apa, tapi saya akan cerita masalah ini pada orang lain tanpa menyebut nama antum ya. Unik macam-macam. Saya pernah cerita sama sampean ya sebulan dua bulan yang lalu itu. Orang yang menginap di sini dari mulai hari Rabu pada waktu itu. Katanya dari maghrib ustaz pam yang cerita sama saya itu. Jadi maghrib nunggu ustaz itu. Aduh, saya bingung, Pak. Opo mani itu. Biasanya orang kalau nunggu lama kayak ini ada mau curhat-curhatan nih, Pak. Hah? Urusan yang apa ruwet-ruwet di sini jemaah sekalian gitu. Ternyata isya tak saya tak balik. Saya Rabu di Al-Akbar kan Pak ya. Rabu kedua terus setelah itu saya ke Gresik jemaah sekalian. Terbiasa sudah di Gresik sejak tahun 98 saya. Sudah 20 tahun pengajian juga di Gresik seperti itu. Terus masih nunggu juga. Nyampe di rumah jam 9. Saya juga capek. Rabu keempat juga cukup banyak, cukup padat acara itu. Saya juga ngomong begini sesuai semangat Pak ya buat dai-dai yang mudah-mudah seperti ini, bukan saya ingin menunjukkan saya banyak. Enggak juga, ini kadang-kadang perlu kita cerita seperti ini. Bukan dianya Pak, tapi yang lain nyerut. Aduh ini urusan Pak, enggak warisan ini urusannya. Urusan tukaran ini. Saya keluar pakai kaos dalam, Pak. Biar tahu kalau saya ini capek mau tidur. Hah? Meregut. Malam ya, akhi. Kenapa kan besok bisa diulangi lagi? Berarti serius ini, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gayanya, Pak. Terima kasih. Saya nunggu Ustaz tadi. Jazakallah khair. Apa yang bisa saya bantu ya, akhi? Wajah saya juga sudah wajah-wajah supaya cepat lah ngomongnya gitu, Pak ya. Kan orang Pak kalau care kan duduknya tenang ya, pakai baju juga nyambut tamu ikramud daif lah gitu ya. Orang ini bukan orang tidak punya Pak ya, biasa. Tapi saya enggak nyangka sama sekali gitu. Ustaz, saya sudah lama mantau Ustaz, mbok dipantau saya Pak, dipantau. Jazakallah khair ya akhi, terima kasih. Apa yang bisa saya bantu? Amanah bila amanah. Aduh, ruwet lagi ini Pak. Amanahnya dalam ini Pak. Berarti saya harus menyimpan rahasia atau apa? Bil amanah. Ustaz katanya mau bangun ya. Insya Allah doanya. Oh, beda. Udah mulai lemahnya saya Pak. Mulai seger sedikit Pak. Serius. Tapi benar saya Pak. Allah paling 5 miliun gitu Pak ya. Ya 5 juta, 2 juta setengah. Ya, biasalah sebagaimana banyak orang bantu-bantu seperti ini. Allah Akbar. Ngasih ya akhir kali 250 juta Pak, dan sudah saya masukkan ke yayasan ini jemaah sekalian. Ini apa yang di masjid atau stiknya ke depan yang di sana? Saya katanya Ustaz mau bangun di sana. Iya, terserah mau ke masjid, pokoknya jadi ini untuk hadiah ibu saya. Bil amanah, jangan sampai tahu, hatta kakak saya tidak boleh tahu gitu. Bisa dibayangkan Pak, ada orang-orang kayak gitu memang jemaah sekalian gitu. Tapi saya harus menangkan ini Pak. Ini karunia seperti ini kita tunjukkan biar jadi semangat buat kita. Itulah uang kita yang sebenarnya ke akhirat jemaah sekalian. Sebab kalau nanti dia tidak sembuh terus gitu, nanti lama kelamaan Pak ada masalah, mulai hurur muncul Pak. Itu Ustaz Rehim lupa sama anak itu. Padahal dulu ini mulai hurunya Pak di situ Pak. Itu yang kita takuti jemaah sekarang gitu. Atau nanti ada orang tak tahu, cuma dia bicara dalam hatinya Pak. Tak tahu kalau anak juga bantu di situ itu. Tapi kalau ngalir padanya Pak, enak Pak. Apa yang dia perbuat ini rezeki-rezekinya Allah lewat saya, dan harus saya menjalankan sesuai dengan perintah Allah pula. Jadi enak Pak. Jadi contoh buat orang lain seperti itu. Fani'immahi
Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian, nah contoh-contoh seperti itu, dan antum apalagi tahu Pak, di kampung sampean masjidnya belum kelar gitu. Enggak ada masalah, Pak. Nabi bahkan memicu para sahabat. Ayo, siapa ya yang hari ini? Coba ketika melihat kepada siapa? Pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Siapa yang hari ini salat malam? Enggak ada satu pun yang berbicara, Pak. Abu Bakar angkat tangan. Ana ya Rasulullah gitu. Apakah Abu Bakar riya, jamaah sekalian? Ya enggak dong. Siapa yang hari ini memberikan makan pada orang miskin? Semua pada diam. Ana ya Rasulullah. Siapa yang hari ini nyambangi orang sakit? Semua pada diam. Ana ya Rasulullah. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah ke pemakamannya gitu? Semua pada diam. Abu Bakar angkat, ana ya Rasulullah. Mastama'na, kata Nabi, tidak berkumpul semua itu fir rajuli, pada seseorang, kecuali Allah illa adkhalahullahul jannah. Allah akan memasukkan orang itu ke mana? Ke surga itu. Ini Pak, hadis ini membuat para sahabat semua ingin apa? Perbuatannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi penghafal Quran Pak, terus diam. Ada manfaatnya itu kira-kira, Pak? Halo adik-adik, jadi penghafal Quran terus diam. Yang penting ngapa sendiri gitu. Ya, manfaatnya buat pribadi ya. Ayo hafalannya, praktekkan. Ya, ketika jadi imam tampil, tunjukkan suaranya yang terbagus gitu. Saya takut apa? Enggak ikhlas gitu. Yo, apa punya karunia suara bagus, Pak? Indah kayak Ustaz Aulia kayak ini. Ya. Mahasiswa kita ini atau teman-teman adik yang lain, tunjukkan yang terbaik gitu. Fani'immahi, itu karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita nata hati, Pak. Ada masalah? Kembali lagi pada Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Oke, terakhir. Apa yang terakhir di akhir karim? Allahu akbar. Tafriqatu ba'du dawil uswah wal qudwah fi mu'amalatil muta'assina wal muqtadin. Kadang nanti ya akhir karim ada beberapa orang, Pak, mensikapi, tapi ini agak dalam ya pembahasannya ya, orang saksi ya bariza, mungkin kayak di sini Ustaz Farabi umumnya, Pak, atau Ustaz Ali Ridho, tokoh di masjid ini, terus kadang-kadang mensikapi beberapa mahasiswa dengan sikap yang berbeda. Karena dia faham betul, karena sering kuatnya muamalahnya, ya, dia mensikapi dengan sikap-sikap khusus. Sebab kalau disikapi dengan sikap-sikap yang sama, apalagi punya perhatian khusus kepada orang tertentu, kemudian punya sikap berlebihan, nanti membuat orang itu, Pak, muncul sifat ghurur. Berarti saya diperhatikan terus-menerus gitu. Ini kalau saya ngambil contoh, kalau sahabat dulu, Pak ya, sahabat dulu ya sebelum ke Rasulullah, ini kisah bagaimana Sayyidina Umar mensikapi Khalid bin Walid ya. Kebetulan sirah Nabawiyah kan sudah masuk di bab perang Mu'tah ya. Bagaimana perang Khalid bin Walid, kepiawaiannya, kecerdasannya, ngatur pasukan, mimpin kaum muslimin. Wah, sampai muncul sikap dari para sahabat itu, perasaan saking kuatnya, Pak. Pokoknya kalau perang dipimpin Khalid, pasti menang. Ini sehingga ada split, Pak. Ada sesuatu yang sangat tipis gitu antara dia bertawakal kepada Allah dengan bertawakal dengan kepemimpinan siapa? Khalid bin Walid. Ya. Coba Sayyidina Umar, Pak, langsung ngambil sikap, jemaah sekalian. Ngambil sikap. Kenapa? Sebenarnya Sayyidina Umar ingin menjaga Khalid sendiri, Pak. Sekaligus juga menyelamatkan sahabat yang lain. Biar tawakalnya kepada Khalid supaya dia muncul perasaan ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menyampaikan kemarin malam ya,
beberapa hari Senin malam mengeluh. Betapa sampai keluar kata-kata, antum nggak bisa bayangkan dalam kondisi perang berkecamuk, butuh-butuh dia tiba-tiba diturunkan dapat surat gitu. Suratnya apa juga memberikan isyarat Sayyidina Umar gitu, turun dari panglima di lapangan terus menjadi kopral, Pak. Atau kopral, Pak. Kopral ini kan pentungan satu begini ya. Prajurit biasa aja, Mas, kalian gitu. Jadi bintang 2 atau bintang 3, jadi pasukan biasa ya, Mas, kalian. Wallahi, kata para sahabat, dia kalau pada waktu itu mau protes, bahkan bisa saja Khalid itu, Pak, jemaah sekalian, mengkudeta Sayyidina Umar, bisa, Pak. Karena karisma dia, kekuatan senjata di tangan dia loh, Pak. Dan semua sahabat bisa dikendalikan oleh Khalid bin Walid. Tapi yang mimpin Umar, Pak. Ya, Umar. Umar ini kata Nabi, dia wajar, Pak. Itu wasiat Nabi juga ya, jemaah sekalian. Ya, alaikum bisunnati wa sunnata khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Kalian pegang sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Ini hadis memang harus kita pegang jemaah sekalian, tapi tahu pemimpin yang jadi teladan betulan, Pak. Pemimpin yang tidak palsu-palsu. Kalau bahasa kita ini qiyada yang apa? Tahwi ilahil afidah, membuat hati tenang betulan. Kiada yang membuat ketika melihat wajahnya, Pak, adem, tidak punya kepentingan, meninggal kosong, kantongnya tidak punya duit, Pak. Kenapa? Semua apa yang dia miliki, hartanya, dirinya, jiwanya untuk agama ini. Maka ketika Khalid diperintah untuk turun, ya sudah turun, ini perintah kiada, perintahnya Rasulullah. Faman ata'a al-amir faqad ata'ani, taat kepada pemimpin, taat kepadaku, kata Nabi. Dipegang oleh Khalid, dia mengatakan kata-kata yang sangat indah, Pak ya. Saya ketika jadi jenderal ya, atau legend, Pak ya. Ya, mimpin kita lagi legend insyaallah, Pak ya. Legend Kopassus. Biiznillah ya. Mantan ya. Kayaknya ini perlu saya sedikit-sedikit nyambung-nyambung begini, Pak ya. Kalau biasa biar tidak kemana-mana ya. Biasa satu bahasa lah ya. Ikut istimewa ulama seperti itu. Nyambung dah ini omong saya ini, Pak. Nyambung ya? Nyambung, ya sudah. Saya ketika jadi lecen, jadi jenderal, saya jundullah, saya tentaranya Allah. Dan ketika saya turun jadi apa? Jadi prajurit biasa, saya juga tentaranya Allah. Yang penting saya bisa berkiprah di mana-mana gitu. Jadi keikhlasan itu tertata aja, Mas, sekalian. Nah, saudara sekalian, Allahu Akbar. Sebentar. Ini juga pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'ta, ini hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. A'ta Rasulullah SAW rahatan wa ana jalis. Pernah sekali waktu Nabi memberikan kepada satu kelompok orang, saya duduk di situ. Fataraka rajulan huwa ajabahum ilayya. Beberapa orang diberi sama Nabi, ada satu orang dibiarkan sama Nabi. Oh poiku. Padahal orang ini ajabahum ilayya, ini orang yang paling saya kagumi, kata siapa? Kata siapa ini? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Fakultu ya Rasulullah, malak an fulan. Ada apa engkau dengan fulan ini ya Rasulullah gitu. Fa wallahi inni la ra'ahu mu'minan. Saya melihat orang ini orang mukmin. Sahabat yang baik, bisa dipercaya Rasulullah gitu. Faqala alaihi salatu wassalam. Au musliman, muslim sajalah, kata Nabi. Jangan berlebihan kau gitu. Jadi Pak, kadang-kadang pemimpin faham betul, Pak. Mana sahabat-sahabat yang perlu diapresiasi, mana sahabat-sahabat yang perlu tidak diapresiasi gitu. Makanya kita ini akhil karim, jamaah sekalian. Ayo Pak, kita di lapangan ini ketika ada orang-orang yang baik-baik, Pak ya, dekat dengan kita dan kita kemudian dituakan, umpamanya Pak ya. Macam saya lah yang paling sering jamaah sekalian ya.
Karena banyak orang begini. Kadang-kadang saya harus bisa ngambil anu Pak. Ngambil sikap yang jelas. Kadang perlu saya enggak perlu silaturahim sampai 1 bulan gitu. Biar turun Pak kebiasaan-kebiasaan. Kadang-kadang ada orang Pak yang mohon maaf sekali lagi. Saya harus bicara apa adanya kayak gini jamaah sekalian. Ya mungkin dalam kondisi kayak gini Pak butuh astagfirullahaladzim, butuh legitimasi moral namanya ya. Ya karena sudah datang sudah saya sama Ustaz Drehim ini gitu. Waduh apa Pak dijual saya ini Pak ya bahasa apa Pak sama Ustaz Drehim saya lagi meeting sama Ustaz Drehim gini ini. Biar tahu bahwa saya sudah baik saya ini baik-baik gitu. Saya tahu betul Pak ada kontribusinya ya Mas kalian gitu. Tapi juga kadang-kadang ini perlu kita sikapi Pak supaya nanti kita menyelamatkan orang ini tidak sampai muncul nanti kebanggaan kepada dirinya itu. Sekaligus saya ngomong gitu, syukuri ya akhi, antum telah bisa mengalokasikan harta antum di bab yang tepat sasaran. Ini Allah yang menggerakkan. Jaga hati. Nyemong Pak ya, jangan kau dikit-dikit. Luar biasa. Antum banyak amal saya. Wah ini Pak semakin nanti dia bangga pada dirinya ya Mas kalian. Ini Pak praktekkan bab-bab seperti ini Pak pada anak-anak kita Pak di lapa di rumah ya. Yang punya anak dua, punya anak tiga, punya anak empat gitu. Ada anak Pak yang kadang-kadang terus cari muka terus pada orang tuanya itu jemaah kalian. Sesekali kita perlu Pak ngasih pelajaran bagi mereka supaya nanti mereka terbiasa apa yang dia perbuat semata-mata semuanya karena siapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tuntas sudah 9 sebab urur. Insya Allah kita akan bicara di pertemuan yang akan datang dampaknya Pak dalam hidup urur sudah ada mewarnai. Langkah-langkah kita dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit yang satu ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan ketulusan dan keikhlasan yang sebenarnya dalam hati ini. Allah menerima seluruh amal saleh kita tanpa pamrih, tanpa riya, tanpa sum'ah. Andai kata itu ada, mudah-mudahan ini pagi yang sangat mulia, subuh yang sangat mulia Allah mengampuni semua kesalahan dan dosa kita. Allahumma rabbana filana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas. Ila batila warzuqna istinaba ya rabbal alamin. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.